sini sudah sedikan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosro gitu ya selalu ada masalah dengan senyuman jadi 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 belum datang gitu ya I'm sorry I'm sorry ini nih. mana nih dia ini dia baru datang ya semoy apa solution biar apa Iya betul biar ada inspirasi gitu kan ya Oke okay, kawan-kawan beberapa hari yang lalu sempat make lihat di kolom komentar itu ya ada pertanyaan dan terkait dengan soal-soal operasi bilangan operasi itu gitu maksudnya untuk bilangan pecahan dan alhamdulillah pada kesempatan ini makin okay, insyaallah akan memberikannya akan memberitai kawan-kawan gitu ya memberitai memberitahu gitu ya akan mencoba untuk me berbagi kepada kawan-kawan terkait dengan operasi hitung pada bilang pecahan. Oke kawan-kawan. Ketika kawan-kawan menemukan soal seperti ini, ingat kata Mang ya, ya, depasnya itu adalah kupangkar kabataku. Kupangkar kupangkar kaba taku aku nah, ku, kurung artinya si kurung ini menempati posisi yang paling tinggi artinya kalau kau kan bertemu dengan kurung maka kurung dikerjakan terlebih dahulu baru pangkat akar gitu ya terus kemudian kaba kali bagi tambah kurang gitu ya kalau mereka yang ditulis bersamaan artinya dia sama-sama kuat sama-sama kedudukannya jadi tergantung siapa yang duluan ditulis gitu kawan kan ya nah ini dia walau di sini kebetulan semua adalah operasi kali dan kemudian kali ini juga di dalam kurung ada kurungnya kurung berarti yang pertama kita kerjakan adalah mereka yang dalam kurung gitu kawan-kawan ya yang itu kan 0,5 dikali 5 pakat 2 biar mudah ah, nih kawan-kawan ya si 0,5 nya kita rubah ke pecahan 0,5 itu kan 5 per 10 dari mana karena 5 bagi 10 itu nolnya ada berapa dia yang bawah cara cepatnya di depannya nih iya betul satu maka dia bilangannya adalah satu angka belakang koma jadi kebetulan angkanya kan cuma satu di atas 5 ya. Jadi koma nah kasih 0 karena gak ada lagi. Nah, beda kalau misalkan 15 per 10. Berarti nolnya di berapa tuh? 1. Nah, berarti nanti satu angka belakang koma. Uh, 1 a ah, uh, 1,5 atau misalkan 5 115 per 10. Nah, nolnya di berapa? 1 berarti satu angka belakang koma berarti 115 tulis satu angka belakang koma. Ah, gitu kan kan ya. Maka yang ini pun sama, gitu kan kan. 0,5 berarti 5 per 10 kali 25 aja, gitu ya. Kenapa? Karena 5 2 ada 25. Kenapa dibuat seperti ini? Biar nanti kawan-kawan bisa coret tuh. Kan 25 sama 10 kan kelipatan 5 tuh. Nah, Langsung aja sama kawan-kawan coret. Cut cerot gitu kan ya 10 bagi 5 dapat 2 25 bagi 5 dapat 5 5 bagi 5 25 Nah berarti ini jadi jadi 25 per 2 kawan-kawan nah ditambahin nih ya ini ini kan bisa dicucet juga tuh kan kali cucet sisa 2 kan 25 itu kan 25 per 100 ya berarti itu sama aja dengan 1 per 2 karena yang ini sudah habis dicucet dikali 25 per 100 nah gitu 25 per 100 berarti 1 kali 25 iya betul 25 berarti ditambahin tuh 25 per 200 gitu kan kawan ya per 200 bener nggak bener gitu ya Oke okay. kalau begitu berarti lanjutin nih 25 bagi 2 Iya betul 25 bagi 2 itu kan berapa 12,5 gitu kan ya tambahin 25 bagi 100 kan ini 200 kan kelipatan 25 ini coret-coret jadi 1 per 8 1 dibagi 8 itu kan 0, Iya betul 125. Ah, 1, uh, 1 bagi 8 kan enggak bisa kasih 0, koma gitu kan ya. Tambahin 01 di sini kasih koma. 10 bagi 8 dapat 1. 1 kali 8 dapat 8 kurangi 10 kurangi 8 2. Ah, uh, 2 kan enggak bisa dibagi 8. Kasih 0. 20 bagi 8. Iya betul dapat 2. 2 kali 8 16. 20 kurangi 16 4. Kak, enggak bisa dibagi 8. Kasih 0 lagi. 40 bagi 8 Iya betul 0,125 gitu pelan-pelan aja kawan-kawan ya. Jadi ditambahin 0,125. Hmm, cara menjumlahkan gimana? Kawan-kawan letakkan koma di bawah koma lagi. Jadi ini kan 0,125 komanya di sini gitu sejajar dengan koma. Jadi kawan-kawan harus meletakkan di letakkan di sini nih, letakkan, letakkan, letakkan sama kawan-kawan ya. 0,125. Okay. langsung tambahin. 5 gak ada temennya Ini 2 gak ada temennya 5 tambah 1 6 12 tambah 0 adalah 2 12 Oh berarti jawaban yang paling tepat Untuk soal nomor 1 ini adalah 12,625 Awas Setelah koma gak mengenai nilai tempat Jadi jangan dibaca 12,625 <tuh, tuh, tuh>. Itu kurang tepat nih, kawan -kawan, ya kawan-kawan Karena setelah koma gak ada nilai tempat Berarti dibacanya 12,625 Bukan 625 Berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat adalah Yang begitu kan ansen ina inap jadi mantap kalau mantap next soal nomor 2 pertama ya udah kita hadapi dulu mereka menjadi Semua pus solution berapa iya betul biar inspirasi gitu kan ya <laughs> lagi Nah, nilai dari 33 1/3% per kali 0,15 adalah bla bla bla. Oh pertama ternyata cara melihat ini kita cek dulu di option option maunya seperti apa apakah dia dalam desima apakah dia dalam pecahan biasa apakah dia dalam pecahan campuran atau dalam persen ternyata setelah kita lihat nah itu ya semua mereka dalam persen maka yang ini semua harus kita rubah ke dalam persen gitu kan kawan berarti 33 1 per 3 persen itu tiga kita kalikan sini 33 kali 3 iya betul 99 ya Nah, karena 3 x 3 9, 9, 9. Nah, 3 k 33 kali 3 99 tambah 1 akai berarti 100 per 3 persen kalikan 0,15 0,15 itu kan sama aja dengan 15 per 100 kan karena ada dua angka belakang koma berarti nolnya ada dua ah ini 100 ini 100 kawan-kawan coret-coret ya jadi cucut gitu kan ya di 15 ini tiga bisa kan dibagi tuh 15 bagi tiga bisa kan ya bisa berarti ini cut gitu ya 15 bagi tiga dapat 5 Oh berarti 5 persen ada nggak ada ternyata jawaban yang eh begitu kan kan ansen inap-inap jadi jadi mantap kalau mantap nih so number dan nomor tiga ini pertama ya udah kita hadapi dulu mereka dengan cuma jadi semua ipus solution berapa Iya betul biar inspirasi gitu kan ya kan? lagi gitu kan lagi oke kalau kita baca lagi barang-barangnya jika p sama dengan tiga dikurangi 314 per empat dan Ki sendiri adalah 314 per 4 Maka hubungan P dan Ki yang benar adalah Baik-baik saja ya Hubungan P dan Ki adalah baik-baik saja Oke, okay, bukan itu Tapi hubungannya adalah P lebih besar dari Ki Apakah P kurang dari Ki? Apakah P sama dengan Ki? Apakah P sama dengan Ki dipekatin 2? Apakah 2 Ki itu sama dengan P? Nah, maka ini cara mengajakannya Kita cari dulu berapa P-nya yang ini kan kita P. Kita tahu P itu adalah 314 dikurangi 314 per 4. Nah, berarti harus kita cari dulu nih harus kita kurangi dulu nih 314 oleh 314 P 4. Nah, nah lagi gitu kan ya. Mengingat sikinya kebetulan sama 314 P 4, maka yang ini ya udah nggak usah kita kurangi kayak gini. Lumayan capek tuh pusing gitu ya kan Nah caranya gimana caranya begini 314 ini kan cara cepatnya begini nih ingat awas awas cara cepatnya Dulu waktu kita duduk di sekolah dasar Kecuali langsung sarjana gitu kan ya Kalau 4 dikurangi 1 per 3 Itu kan caranya kita sama kandung penyebutnya kan Per 3 dikurangi per 3 Nah 4, itu kan 4 per 1 Tinggal dibagi 3 bagi 1 3 kali 4 12 Oh ternyata 4 itu adalah 12 dibagi 3 Benar gak 12 3 4? Benar Terus 3 bagi 3 1 kali 1 Nah kan gitu Baru bisa dikurangi Kalau penyebutnya sudah sama 12 kurang 1 iya betul 11 dan letakkan di sini si penyebutnya kan letakkan lagi gitu. di 11 PR3 ternyata ternyata the pastnya mengakikasi nih the past hadirlah hadir 4 dikurangi 1 per 3 itu cukup kawan-kawan kalikan aja ke sini 4 kali 3 12 ini kan min oh berarti ulangi ulangi 4 kali 3 12 lalu kurangi 1 iya betul 11 per 3 udah selesai gitu kan kan Bagaimana dengan plus? Sama aja 4 tambah 1 per 3 Berarti 4 kali dengan 3 4 kali dengan 3 12 Ini karena plus Berarti tambah 1 13 Berarti 13 per 3 Maka ini pun sama gitu kan Kalau 3 kali sini 314 kali 4 Berapa? Iya betul Pusing ya Ya udah 4 kali 314 Kan gitu ya Kurangi Berapa? 314 Nah Ini per 4 Berarti kan ini per 4 Nah gitu kan ya atau mau ini boleh ke sini, nah gitu. Sementara itu P, itu milik P. Sementara Q sendiri adalah 314 per 4, nah. Lihat kawan-kawan, kalau misalkan pusing kayak gini, kayak gini ya, anggap aja sih 314-nya sama kawan-kawan sebagai A, nah ini A berarti yaudah, berarti kalau begitu P-nya itu adalah P4A dikurangi A alias P-nya berapa? Iya betul 3A. Nah, ini karena sama juga 314 per 4 itu adalah a ya udah berarti ki sama dengan a nah, kalau p itu 3 a lalu ki sama dengan a berarti kalau begitu hubungan p dan ki gimana iya betul baik baik saja gitu kan ya enggak ya bukan begitu ya ternyata si p lebih besar oh ya udah berarti kalau begitu jawaban yang benar itu yang a karena si p nya lebih besar dari ki p 3 a sementara ki nya adalah hanya a Udah deh ketahuan jawabannya Begitu kan kawan Ansen Gila minat Jadi just mantap Kalau mantap Next Soal nomor 4 Nomor 4 Pertama Ya udah kita hadapi dulu Perkiraan semuanya Jadi semoy Pus Solution Biar apa Iya betul Biar inspirasi Gitu ya Lagi gitu kan ya Oke kawan Soalnya kayak begini Kayak gini lagi Hasil dari 16 2 per 3 persen dikali 10,5 persen kali 2 2 per 7 persen adalah bla 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 ternyata semua sekarang bentuk soalnya inginnya dalam desimal, ya udah berarti yang persen ini sama pecahan ini kita rubah ke dalam pecahan campuran ini ke dalam desimal gitu kan kawan jadi sebelum mengerjakan triknya ya cara memang akhirnya okay, cek di soal eh, di option maunya dibawa ke mana sih mereka itu apakah ke desimal apakah ke persen apakah pecahan biasa apakah pecahan campuran nah karena di sini ke desimal berarti yang atas ini semua di rumah ke desimal gitu kan kan cara kan tadi udah ya 16 kali 3 iya betul 48 tambah 2 50 berarti itu sama jaringan 50 per 3 persen dikali 10, 10,5 berarti kan 105 Per 10 kan, karena satu angka belakang Koma, oke, okay, gitu, kalikan lagi 2, 2, 2 per 7 Berarti 2 kali 7, 14 Tambah 2, 16 Per 7, gitu kan ya Nah, udah Ini 10, ini 10 Ini 0, ini 0, gitu, tinggal kita coret aja Cucrot, gitu kan ya Ini 35, ini 105 Kan kelipatan 5 tuh 105 bagi 35 bisa nggak? Eh bagi 5 bisa nggak? Bisa yaitu 35 kan gitu ya. Tinggal kita coret cut cerot berarti ini 35. 35 kan yang 7 bisa dicoret juga. Cut sisa 5. Oh berarti ini tinggal 5 kali 5 kali 16. 5 kali 16 sendiri itu kan 80. 5 berarti 5 persen itu adalah sama dengan 5 per 100. Kalikan di 80 ini eno ini eno cut cerot gitu ya 5 bagi 10 kan bisa 5 bagi 5 1 10 bagi 5 2 berarti setengah dari 4 nah, berarti ini sama aja dengan setengah dari 4 setengah dari 8 berapa iya betul ternyata jawaban yang betul yang A ya 4 itu kan kalau nggak ditulis dia asalnya 4,00 gitu ya Oh berarti kalau begitu yang lebih adalah yang A begitu kan kawan sen, inap-inap ijiji seri mantan.